Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsaral istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah, Allah karuniakan kepadanya kelapangan dari segala kegalauan, kesempitan hati, kegelisahan. Allah berikan jalan keluar dari aneka masalah, kesulitan, kepahitan. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Andai kata kita dalam kesulitan besar, waktu sedikit, yang kita harapkan dari Allah sangat banyak, permintaan sangat banyak, maka jikalau waktu sedikit, banyaklah meminta ampun. Karena jikalau Allah mengampuni, niscaya hati akan dibuat tenang, tentram, sakinah. Jikalau Allah mengampuni, urusan kita akan diberi jalan keluar, dan Allah akan menjamin dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Janji Allah adalah pasti. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar. Apalagi kita yang bergelimang dosa. Masalah terbesar kita adalah tidak mengakui dosa dan tidak memohon ampunan kepada Allah. Itulah sumber kesengsaraan, penutup segala jalan keluar. Nauzubillah min dzalik. Marilah saudaraku, perbanyak istighfar.